Yo guys, yah guys, balik lagi bersama saya di channel Mulai Dewasa. Oke guys, mungkin udah sekian lama, mungkin 1 minggu lebih saya nggak upload video ya. Sorry banget untuk itu, karena ya saya sedang ulangan ya, atau ya ulangan semesteran itu ya. Dan ini juga masih hari Minggu, Seninnya masih ulangan lagi. Dan mungkin untuk Senin nggak upload, lalu Selasa mungkin Rabu ya itu akan upload terus ya seperti biasanya, oke? Dan bagi kalian yang udah nunggu-nunggu ya maaf banget ya. Dan kalian nggak nunggu sih ya oke, fun. Kalian bisa lihat juga video-video saya bagi kalian yang baru subscribe kan, pasti kalau saya belum upload kalian bisa lihat video-video yang lainnya ya, kan masih banyak gitu. Supaya yang lainnya bisa kelihatan. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial seperti biasanya kepada kalian, tapi tutorial kali ini agak sedikit keren ya. Oke, ntar dulu guys, ini saya salah menggunakan apa layar depannya, ini sebenarnya layar dari iPhone saya salah ini. Ntar dulu saya akan ganti dulu ya. Oke, ya oke guys, ini sudah saya ganti ya. Ini jadi tampilan handphone saya ini, emang agak sedikit keren nih. Nah kalian bisa lihat ini. Nah jadi seperti ini sebetulnya handphone saya tuh, dan tadi itu pakai S7 launcher ya, jadi mungkin agak sedikit keren gitu. Nah ini dia S7 Galaxy yang ini nih. Nah ini mungkin kurang pas ini kayaknya ya. Oke, S7 launcher ini ada game terfavorit Minecraft dan Mobile Legend Clash Royale. Oke langsung saja untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian cara merubah background belakang ini ya, yang ini menjadi tokoh-tokoh atau hero-hero yang ada di AOV atau Arena of Valor atau Garena of Valor ya. Soalnya saya belum pernah main, mungkin saya belum tahu ya hero-heronya, tapi kalian bisa lihat nanti ya wallpapernya seperti apa. Dan untuk cara masang wallpaper dari AOV ya, hero AOV ke handphone kalian itu cukup mudah banget. Kalian cukup memerlukan satu aplikasi yang namanya ya ini dia Arena of Valor ya, Arena of Valor ya. Oke, wallpaper. Oke, siap. Nah, wallpapernya seperti ini ya. Kalian bisa lihat nih hero-heronya, saya nggak pernah main soalnya. Jadi mungkin saya nggak tahu, oke. Saya akan install dulu. Oke. Tapi ini banyak juga ya yang download ya, waduh. Tapi kok kayaknya yang komen jelek ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin saya akan langsung skip di sini saja. Mungkin ini agak lama ya karena internetnya. Oh, tidak. Ini sangat cepat ya. Oke, mungkin yang mau masangnya ini ya sangat lama ya. Langsung saja nanti ke langsung buka gitu. Installnya ini sangat lama, oke. Oke guys, ini sudah terpasang, saya akan open dulu. Oke. Ya. Oke, banyak sekali ya. Saya nggak tahu ini hero-heronya. Ya, ini dia, sudah banyak sekali. Kalian bisa coba-coba. Nah, saya mau pilih yang bagus ini. Kayaknya hero-nya bagus-bagus ini. Iya, mana ini? Ini ya. Oh, ini kental jelek. Oke, yang saya sukanya yang ini. Aduh, ada iklan lagi. Oke, lalu kita save dulu ya. Supaya tersimpan. Wih, aduh ini. Bentar. Oke, kayak ada kejanggalan nih ya. Waduh, kok pengelak ini? Pantesan lagi yang komen. Ntar dulu. Oke. Tadi itu ya, sebenarnya jadi, cuman agak lelet ya. Maaf tadi saya skip bentar ya. Ternyata berhasil. Ya ini ada Batman-nya, pernah lihat ini? Pernah lihat ini saya kalau ada hero Batman ini ya. Coba saya set wallpaper. Nah. Sukses. Coba kembali. Nah, wede, keren banget kan? Wede. Wih, sip dah. Mantap sekali nih. Wuh, sip. Oke. Oke, siap. Wih deh, keren ya.
Ini sangat beautiful banget. Ini apa ya? Multicraft. What the fuck? No. Okay guys, ya mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Ya ini saya buatnya jam 8 mumpung lagi sepi ya. Nanti keburu ramai di rumah ini ya. Okay guys, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka video ini silakan klik like, dan jika video ini membantu ya, jangan lupa buat klik share ke teman kalian ya. Okay? Bye bye, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bye bye.